Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu? Kalau boleh dengar suara cikgu, boleh komen di ruangan chat di YouTube. Okey, kamu boleh komen ruangan komen chat di YouTube. Kalau dengar, kamu tulis dengar. Okey. Gambar kalau dalam paparan YouTube kamu kalau tak jelas, cikgu dah hantar dalam grup Telegram tu bagaimana cara setting kualiti video dalam YouTube. Okey, supaya gambar tu nampak lebih jelas. Okey, baik. So kita akan mula pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so kita akan mula pembelajaran kita pada pagi ini. So sila sediakan buku, okay, buku PBD kamu. Okay. Sediakan buku. Okey, muka surat KBD 21 soalan G. Okey, dah cuba ada lagi? Kamu dah cuba ada lagi? Cuba buat ada lagi? Dah cuba ke belum? Okay, so kalau tak cuba, kita akan buat bersama-sama. Okay, ada yang kata dah cuba dah. Okay, Alhamdulillah. Okay, so cikgu akan share. Okay, jadi sepanjang pembelajaran kita pada pagi ni, cikgu mohon untuk kamu kurangkan komen di ruangan chat tu lah. Okay, fokus dengan apa yang cikgu ajar. Okay, agar pembelajaran kamu ni lebih bermakna pada pagi ni. Okay, so nanti kalau cikgu tanya soalan, kamu boleh tanya di ruangan komen lah. Okay. Okay, cikgu harap paparan cikgu jelas pada kamu. Okay, kita akan bincang soalan G. Selesaikan masalah berikut. Okay, soalan selesaikan masalah.
bagaimana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, kita lihat soalan dia. Okey, jadual berikut menunjukkan harga jual bagi peralatan elektrik di sebuah kedai. Okey, kita ada peralatan elektrik ketuhar dan juga televisyen. Okey, ketuhar harga dia RM936, manakala televisyen RM2,875. Syarikat Jaya Indah ingin membeli 3 buah televisyen bagi acara cabutan betua, okey, di majlis makan malamnya. Berapakah peruntukan wang yang perlu disediakan untuk membeli semua televisyen itu? Okey, jadi bila kita baca soalan ni, kita kena okey, ni Serina tanya PBD berapa sir? PBD, kamu tengok yang cikgu paparkan tu. PBD berapa? PBD 21. Okey, PBD 21 ah. Okey, siapa yang dah siap dah boleh bawa keluar pen merah dan boleh rek. Boleh rek. Boleh tanda siap-siap. Okey, jadi soalan ni dia minta pada kita membeli 3 buah televisyen. Okey, 3 buah televisyen. Okey, jadi televisyen kat sini dia punya harga dia adalah RM2,875. Okey. Jadi kalau dia nak beli 3 buah televisyen, maka kita kena darab dengan 3 lah. Okey, satu televisyen harga dia RM2,875. Okey, ini adalah harga untuk satu buah televisyen. Okey. Jadi kalau dia nak beli 3 buah televisyen, maka kita kena buat darab. Okey, jadi kita buat darab macam biasalah, RM2,875 darab dengan 3. Okey. Jadi kamu buat bentuk lazim macam ni lah. Okey, so 5 darab 3 dapat berapa? Ha, 5 darab 3 dapat berapa? Dapat 15. Okey, 1 di atas 7. 7 darab 3, 21. 21 tambah 1, 22. 2 di atas 8. 8 dia darab dengan 3, dapat 24. Okey, 24 tambah 2, 26. Lepas tu 2 di atas 2, 2 darab 3, 6. 6 campur 2, 8. Betul tak jawapan cikgu? Ada siapa dapat jawapan yang sama dengan cikgu? RM8,625. Setuju atau tak setuju? Alright. So, siapa yang betul, kamu boleh tanda right. Okay, betul. Kasih Alicia kata betul. Okay, kalau betul, tanda red dengan pen merah. Okay, guna pen merah untuk tanda. Lepas tu bulat kat sini. 2 markah dapat betul. Okay, yang paling penting sekali adalah jalan kira tu. Nombor yang kamu darab tu betul. Ada operasi dia. Jadi, operasi ni kadang-kadang pelajar dia tak tulis. Bila tak tulis, kita tak boleh bagi markah. Sebab dia boleh jadi mungkin tambah. Mungkin budak tu dia teka, dia buat tambah ke, tolak ke, bahagi ke. Jadi salah lah, tak dapat markah. Okay, yang paling penting dapat 2 markah ni apabila jawapan betul dan berserta dengan unit. Okay, kemudian apa yang kamu darab, nombor apa yang kamu darab berserta dengan operasi darab je lah. Okay, cikgu harap jelas lah. Okey, sekarang tengok soalan yang berikutnya. Okey, menyelesaikan masalah wang yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung. Okey. Jadi kat sini kita tengok wang Nisa, dia ada wang kertas dia, ada wang RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM50.
Okay, Nisa memberikan RM135 kepada adiknya. Okay. Kemudian ayah memberikan RM70 kepada Nisa. Okay, RM70 kepada Nisa. Kemudian berapakah jumlah wang Nisa sekarang? Yang kita nak buat. Okey, apa langkah pertama yang kita kena buat sebab soalan ni dia tiga markah. Siapa boleh bagi idea, boleh komen di ruangan chat YouTube. Apa langkah yang pertama? Kita nak kena kira apa dulu? Kita langkah yang pertama kita nak kena buat apa? Kelas. Okey, tambah. Kena jumlahkan duit Nisa dulu. Okey. Alright, betul. Kena jumlahkan duit Nisa dulu. Okey, so kalau jumlah duit Nisa, cuba kamu tulis ayat matematik di ruangan chat tu. Kamu tulis di ruangan chat tu. Jumlah wang Nisa tu kita nak kena tambah macam mana? Apa tambah apa? Okey, jadi kalau kat sini, kalau kamu nampak, untuk duit RM1, wang kertas RM1, dia ada 50. Maknanya RM50 lah. Betul tak? Okey, RM50. Lepas tu tambah dengan duit RM5 ada 100. Jadi kalau ada 100 maksudnya darab dengan 100 lah. 5 darab 100 dapat RM500. Okey. Betul tak? Kemudian kita darab dengan RM10 ada 75 keping. Jadi kita darab lah. 10 darab 75 dapat RM750. Okey. Betul tak? Okey, kemudian duit RM5 kalau darab dengan duit RM20 darab dengan 5 kita akan dapat berapa? 20 darab 5 dapat RM100. Kemudian duit RM50 darab dengan 5 RM250. Okey, pastikan ada ada unit RM lah. Wajib kena ada unit RM. Okey, lepas tu kamu jumlahkan. Okey, so berapa jumlah duit Nisa? Murid-murid dapat berapa jumlah duit Nisa? Sarah kata jumlah RM235. Betul tak? RM235. Pelajaran yang anda dapat selain daripada RM235. RM50 tambah RM500 tambah RM750 tambah RM100 tambah RM250. So jawapan dia, okey, Sarah kata RM1,650. Okey, so betul lah. Okay, jadi kamu tulis kat sini RM1,650. Okey, baru dapat satu markah. Okey, kemudian dia kata lagi, kita baca lagi, dia kata Nisa dia bagi RM135 kepada adik dia. Bila dia bagi pada adik dia, maka apa operasi yang terlibat? Apakah operasi yang terlibat? Kelas, tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Bila dia bagi pada adik dia, duit dia jadi macam mana? Duit dia makin bertambah ke, duit dia makin berkurang? Okay,
Okey, kena tolak. Okey, betul. Kena tolak lah. Okey, so bila tolak apa yang nak kena tolak? Berapa tolak berapa? Cuba tulis. Berapa tolak berapa kat dia ruangan chat komen YouTube ni? Berapa tolak berapa? Okey, duit dia makin berkurang, betul. Cikgu setuju. Okey. Alright, kena tolak. Okey, so berapa tolak berapa ni? Jadi RM1,650 tolak dengan RM135. Okey, kamu tolaklah. Okey, cuba kamu tolak, kita akan dapat berapa? Okey, betul. Sarah dan Farihat, apa jalan kerja kamu betul? Okey. Okey. RM1,650 tolak dengan RM135. Okey, jadi kita akan dapat jawapan berapa? 1,515 ringgit. Betul tak? Okey, RM1,515. Okey, kemudian bila dah kita tolak, kemudian ayah dia memberikan RM70 lagi. Okey. Ayah dia bagi lagi. Ayah dia berikan RM70. Jadi operasi apa yang terlibat? Kelas. Kita kena tambahlah. Bila ayah dia bagi, maknanya duit dia makin bertambah. Jadi duit baki dia tadi RM1,515. Setelah mana dia bagi pada adik dia sebanyak RM135, maka baki yang tinggal adalah RM1,515. Okey, kemudian bila ayah dia bagi RM70 pada dia, maka kita kena tambah. Okey, so kita akan dapat RM1,585. Okey, betul. Syamina kata tolak, ya, kita kena tolak lah tadi bila dia bagi pada adik dia. Kemudian kita kena tambah balik pada RM70. Okey, so kita akan dapat RM1,585. Okey, betul lah. Okey, jadi siapa yang betul sama dengan penyelesaian cikgu, kamu boleh tanda red. Okey, tanda red. Okey, boleh lah belajar? Senang kan? Okey, tengok perbualan yang berikutnya. Okey, berikut adalah perbualan antara Puan Ina dan Puan Suri. Apakah barangan yang ingin awak beli untuk program Amal Kasih? Okay, saya ingin beli 15 helai baju, 30 helai seluar dan 15 pasang kasut. Okay, dia kata, dia tanya, adakah anda menerima baki wang selepas membuat pembayaran? Ya, saya akan menerima baki wang selepas membayar 20 keping RM100. Okay, jadi, bila 20 keping RM100, maknanya kat sini Puan Suri ni dia bayar berapa? 20 keping RM100 itu jumlah yang dia bayar atau berapa ringgit? Kita kena cari dululah. Okey, ini maklumat yang kita kena cari dulu. 20 keping RM100 berapa? Berapa jumlah Puan Suri dia bayar? 20 keping RM100. Jadi kita akan darab 20 darab dengan RM100. Okay, jadi cara nak buat dia adalah RM100 kita akan darab dengan 20 keping. Okey, kosong darab kosong, kosong, kosong darab kosong, kosong, satu darab kosong, kosong. Okey, kemudian
kemudian kosong kita letak di bawah, kosong darab kosong, kosong darab 2, kosong, kosong darab 2, kosong, 1 darab 2, 2. Lepas tu kita jumlahkan, kosong, 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 2. Okay, jadi maknanya Puan Suri ini dia membayar RM2,000. Okey, membayar sebanyak RM2,000. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok jadual ni, kita kena study dulu jadual ni. Okey, baju ni harga dia RM35.90. Seluar RM39.90. Okey, kasut harga dia RM15. Okey, betul. Syakira kata RM2,000. Okey, betul. Okey, sekarang bila tengok Puan Suri ni, dia beli berapa unit? Okey, kalau baju, dia beli 15. Ha, jadi maknanya kalau satu selai baju, harga dia RM35.90. Kalau Puan Suri beli 15, maknanya berapa ringgit jumlah baju tu? Kalau untuk 15 selai. Jadi, kita kena darab lah. RM35.90 darab dengan 15. Okey, kena darab dengan 15. Eh, dia beli berapa? 30 ke berapa? 15 helai baju. Okey. Jadi, kalau 15 helai baju, kita kena darab dengan 15 lah. Okey, so kita kena darab. Alright. Darab dengan 15 dapat berapa? Berapa kita dapat kelas? 0 darab 5, 0, 9 darab 5, 45, 5 darab 5, 25, 25 tambah 4, 29. Okay, 3 darab 5, 15, 15 tambah 2, 17. Okay, kemudian kita bubuh 0 kat sini, kita akan darab pula 0 darab 1 dapat 0, 9 darab 1, 9, 5 darab 1, 5, 3 darab 1, 3. Okey. Okay, jadi kita akan dapat apa? So kat sini 0, 5, 18, okey, 13. 1, 1 tambah 1, 2, campur 3, dapat 5. Okay. Jadi titik perpuluhan ni kita nak letak kat mana? Okay, RM35.90 ni adalah dua tempat perpuluhan. Okay, jadi bila dua tempat perpuluhan, kita kena letak titik perpuluhan dia kat mana? Okay, 1, 2. Okay, kat sini lah tempat titik perpuluhan kita. Okay, betul. RM538.50. Sin. Okay, you are correct, Farah Khalisha. Okay, Sarah Umara pun dapat RM538.50. Okay, both of you are correct, very good. Okay, so kita kira pula harga seluar. Okay, harga seluar berapa ni? Harga seluar dia beli berapa? 30. Daratlah dengan 30. RM39.90 darab dengan 30. Okay, kita kena darab hati-hatilah. Cikgu harap kamu boleh darab dengan berhati-hati, darab betul-betul. 0 darab 0, 0, 9 darab 0, 0, 9 darab 0, 0, 3 darab 0, 0. Okay, settle. Kemudian kita letak 0. Okay, 0 darab 3, 0, 9 kali 3, 27, 2 di atas 9. 9 kali 3, 27. 27 tambah 2, 29. Okey, 2 di atas 3. 3 darab 3, 9. 9 campur 2, 11. Lepas tu kita jumlahkan. Okey, unit dia ada RM. Okey, jadi kat sini berapa ringgit? 1,197 ringgit. Okey. 179. Ini harga mana ni? Syamina, yang ni harga kamu kira yang mana ni?
Okey, betul. Farah Khalisha, RM1,197. Ya, betul. Mungkin kamu salah kira ni, Syamina. Kamu kena kira lain. Okey. Baik, kemudian harga kasut pula. Harga kasut, dia beli 15 pasang. Okay, harga kasut 15 kan? RM15 beli 15 pasang. Okey, so RM15 darab dengan 15. Okey, darab. Kita akan dapat berapa? RM15 darab dengan 15. Okay, 5 darab 5, 25. So, 5 di bawah, 2 di atas 1. 1 darab 5, 5. 5 campur 2, 7. Okay. Kemudian, 2 kosong, 5 darab 1, 5. Okey, RM15 darab dengan 15 dapat berapa? 5, 1 darab 1, 1. Lepas tu kita jumlahkan 5, 12, 2. Okey, dapat RM225 lah. Okey, kemudian kita kena jumlahkan lah. Okey, kita kena jumlahkan duit ini semua. Okey, kamu kena jumlahkan dulu. Sebelum kita buat tolak. Okey, kamu kena jumlahkan dua. Tiga nilai ni lah. Okey, RM538. 50 sen tambah dengan RM1,197. Kemudian kita tambah dengan RM225. Okey, kemudian tadi dia bayar, Puan Suri ni dia bayar RM1,000 kan? Betul tak? Okey, RM1,000 ke RM2,000? Dia bayar RM2,000. Okey, jadi kita akan buat operasi tolak lah. RM2,000 tolak dengan, okey, hasil tambah RM225 tambah RM1,197 tambah dengan RM538.50. So, kita kena jumlahkan dulu. Kita akan dapat berapa? Cuba kira Azan. Okey. Puan Suri dia bayar RM2,000. Jadi jumlah barangan yang perlu dibayar dia tu adalah berapa ringgit? Jawapan dia RM1,960.50. Betul ya? RM1,955. Okey, RM1,960.50. Okey. Yang tu harga dia kan? Harga jumlah barangan yang perlu dibayar. Betul tak?
Saya tak berapa dengar. Suara clear tak? Okay, saya tanya pada kamu, berapakah jumlah harga barangan tu? Okay, Fariha Amili kata RM1,960.50. Okay, betul. Okay, so kita akan tolak lah. Okay, kamu akan tolak dengan RM1,960.50. RM1,960.50. Okey, kita akan tolak. Okey, sebelum kita nak tolak, kita kena letak titik sen dan kosong sen. Kemudian barulah kita boleh tu tolak. Kosong tolak kosong, kosong, kosong tolak lima tak boleh, dia pinjam sampai dua. Ini tinggal satu, yang jadi 9, 9, 9, 10. Okey, yang ni semua pelajar kena tahu lah. Okey, 10 tolak 5, 5, 9, 3. Okay, jadi maknanya baki yang tinggal adalah RM39.50. Okey, jadi maknanya yang ni adalah baki. Baki Puan Suri. Jadi berdasarkan perbualan tadi, kalau kita baca, okey, ni perbualan ni. Adakah anda akan menerima baki wang selepas membuat bayaran? Okey, Puan Suri kata ya, dia akan dapat, dia akan dapat baki. Jadi maknanya kenyataan tu, soalan tanya ada buktikan kenyataan Puan Suri itu benar atau salah. Ha, semaknya bukti dia benar lah. Okey, jadi jawapan dia benar. Okey. Sebab dia akan dapat bah, dia akan dapat baki. Okey, jadi dia dapat baki lah. Sebab dia bayar RM2,000, harga barang RM1,960.50. Jadi maknanya jawapan dia benar lah. Sebab duit yang dibayar tu adalah lebih banyak daripada jumlah harga barang yang Puan Suri beli. Okey, jelas dah? Boleh ikut dah setakat lah? Comment sikit boleh dah? Boleh ikut dah? So far so good, okay ya? Eh? Boleh ya? Eh? Okay, alhamdulillah. Ramai pelajar kata boleh. Okey. So kalau boleh kita teruskan lah. Okey, tengok soalan objektif. Okey, you see the objective question. Cikgu harap kamu cuba dah. Okey, I hope kamu dah cuba. Okey, kena cubalah benda ni. Okey, sekarang kita tengok soalan objektif. Okey, soalan objektif ni paling mudah. Okey, apakah nama negara bagi mata wang yen? Jawapan dia ialah? Apakah nama negara bagi mata wang yen? Negara mana ni? Kala yen. A, B, C, D. Soalan nombor satu.
Okey, Jepun. Betul. Okey. Okey, Jepun jawapan dia. So, bulat pada Jepun dan tandakan. Right. Okey, so kamu tanda Jepun ah. Okey, kamu kena bulatkan jawapan yang betul. Soalan minta bulat-bulat lah. Jangan buat peta, jangan buat cross pula. Okey, jadi Jepun. Okey. Baik, soalan nombor 2. Apa jawapan kita? Kita tambah saja. RM45,261 tambah dengan RM9,247. Apa jawapan kita? Soalan nombor 2. Question number 2. Question number 2, class. What's the answer? Okay, C. Nombor 2. C ya? B, okey. Salah kira ni. Kira tak betul? Okey, jawapan dia adalah B ya. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kita kena tambah dulu, kemudian baru kita tolak. Buat satu-satu dulu operasi. Tambah, kemudian baru diikuti dengan tolak. Okey, berapa jawapan kita? Question number 3. What's the answer, class? Apa jawapan kita soalan nombor 3? Alright. Soalan nombor 3 jawapan dia adalah C. Okey, betul. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, ya betul Auni. Auni kamu kata C, betul. Tandakan right. Okey. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 kita kena buat darab dulu kan. Okey, soalan nombor 4 kita kena buat darab dahulu, kemudian baru diikuti dengan bahagi. Okey, so jawapan dia adalah nombor 4, jawapan dia apa? C ke B? Cikgu dapat kira, dapat B jawapan dia. Okey. B. Okey, betul. Baik, soalan nombor 5. Puan Tan membeli kedua-dua barang berikut. Dia membayar sejumlah RM7,800. Okey, dia bayar ni. Dia bayar banyak ni. RM7,800. Bila dia beli barang, harga dia hanyalah RM5,327 dan juga RM2,410. So, berapa baki? Okay, soalan nak baki. Kalau baki ni maksudnya duit yang dia bayar tu mesti lebih daripada jumlah harga barang. Baru ada baki. So, kita kena tambah dulu. Siapa yang tak buat jalan kira di sini, kena buat kira dulu. Okay, ruangan ni celuih untuk kamu buat jalan kira. Okay, RM5,327 tambah dengan RM2,410. Okay, kamu jumlah dulu kat sini. Tulis kat sini jawapan kamu. 7,377. Lepas tu tolak dengan RM7,800. Okay, bila kamu jumlahkan, kamu akan dapat 3. Kat sini kosong dipinjam sampai 7, 9, 10, 9 tolak 3, 6, 7 tolak 7, kosong. Okay, so maknanya baki dia berapa? Baki dia adalah RM63. Okay, jawapan dia D. Okay, betul. Okay. Soalan nombor 6. Apakah soalan nombor 6 kita? Jumlah harga bagi 9 buah telefon pintar yang sama ialah RM18,090. Berapakah jumlah harga bagi 5 telefon pintar?
Okey, kat sini operasi apa yang terlibat? Apakah operasi yang terlibat di sini? Soalan nombor 6. Apa operasi yang terlibat? Cuba bagi tahu kat cikgu. Cuba komen di ruangan komen YouTube tu apa operasi yang terlibat soalan nombor 6 ni. Jadi bila baca soalan tu kita kena faham operasi apa yang terlibat di sini. Dia kata jumlah harga bagi 9 buah telefon pintar yang sama. 18,000. 9. Okey. Darab dan bahagi. Okey, betul. Darab dan bahagi. Very good. Okey, jadi kita kena buat apa? Kita kena bahagi dulu. Okey, kita kena bahagi dulu sebab jumlah untuk 9 buah telefon pintar, okey. Telefon pintar yang pertama sampai telefon pintar yang ke-9, kita campur semua, harga dia adalah RM18,090. Setiap satu apa buah telefon pintar tu sama. Jadi soalan tanya berapa jumlah harga bagi 5. Jadi maknanya kita kena bahagi dululah. Okey, kita kena bahagi dulu. So RM18,090 bahagi dengan 9. Kamu akan dapat jawapan. Okey, lepas tu kita darab dengan 5 sebab dia minta 5 telefon pintar. So berapa harga dia? So kamu akan buat bahagi. Okey, siapa yang tak tahu buat bahagi? Ha, tengok sini bagaimana cara buat bahagi yang betul. Okey, 9 kali 2, 18. Buat turun kosong. Kosong, darab dengan kosong, kosong. Lepas tu buat turun 9. 9 darab 1, 9. Buat turun kosong. 9 darab kosong, kosong. Okey, jadi dapat RM2,010. Kemudian darablah dengan 5. Alright. So kosong darab 5, kosong. 1 darab 5, 5. Kosong darab 5, kosong. 2 darab 5. 10. Jadi operasi darab dengan bahagi ni memang main peranan, okey? Dalam menyelesaikan masalah dan cikgu pastikan kamu mesti kena hafal sifir, itu yang penting. Okey, jadi jawapan dia adalah RM10,050. So jawapan dia adalah C. Alright. Good. Okey, betul. Okey, soalan yang berikutnya. Tandakan right negara bagi wang kertas berikut. Okey, ni wang negara mana ni kalau kamu tengok? Wang negara mana? Korea ke, Jepun ke, India? Soalan yang berikutnya. Tandakan right negara bagi wang kertas berikut. Ni wang negara mana ni kalau kamu tengok? Wang negara mana? Korea ke, Jepun ke, India? India. Okey. Jawapan dia adalah India. So, tandalah India. Dapat satu markah. Okey, kemudian soalan nombor 2. Darab dengan 5. 15. Ruang kat sini dia tak open. Nak celui sangat nak tulis ni. Jadi, kena tulis comel-comel lah sikit. Okey, 2 darab 5. 10. 1 di atas 4. 4 darab 5. 20. 20 tambah 1, 21, 2 di atas 6, 6 darab 5, 30, 30 tambah 2, 32, 3 darab 5, 15, tambah 3, 18. Okay, kemudian buat turun kosong, 2 darab 1, 2, 4 darab 1, 4, 6 darab 1, 6, 3 darab 1, 3. Lepas tu kita jumlahkan lah. Okey, RM54,630. Dapat sama tak dengan cikgu? Sarah, macam mana kamu boleh dapat RM18,210? Yang tu baru kamu darab dengan 5. Tapi kat sini kita darab dengan 15. RM54,630. Kamu kena check balik. You have to recheck your calculation.
kena tengok balik calculation kamu tu. Pengiraan kamu ni mesti ada salah kat mana-mana. Okay. Sama, right? Okay. Okay, very good. Kalau sama, baguslah. Menandakan kamu dah kira tu memang mantap. Okay, sekarang tengok soalan nombor 3. Kita kena bahagi dulu dengan 8, kemudian kita darab dengan 3. So, kamu bahagi dulu dengan 8. Okay, so buat operasi bahagi dulu. 81,960 ringgit. Okay, bahagi dengan 8. Pakai CP 8 lah. Okay, 8 kali berapa dapat 81? Kita kena ambil 8 kali 7. Betul tak? Tak boleh lah. 8 darab 1 lah. 8 darab 1, 8. Kemudian berturun 1. 8 darab 0, 0. Kemudian berturun 9, dapat 19. 8 kali 2, 16. 3, berturun 6. 8 kali 4, 32. Kemudian baki 40. 8 darab 5, 40. Okey. Baki 0. Kemudian barulah kita darab dengan 3. Okey, 10,245 kita kali dengan 3. 5 darab 3, 15. Ni atas 1, 4 darab 3, 12. Okey, 12 tambah 1, 13. 1 di atas 2, 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. 0 darab 3, 0. 1 darab 3, 3. Okey. Sama tak jawapan dengan cikgu? Okey, sama. Ni Serena senyum je. Okey, dapat sama. Alright. So, kalau sama, tanda red lah. Guna pen merah. Red siap-siap. Supaya kamu dah tahu dah, kita dah bincang dah pada hari ni lah. Okey. Baik, soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 kita kena tolak dulu. RM42,178 tolak dengan RM10,601. Okey, cuba kita tolak dapat berapa? Bubuh you dulu, unit RM. 8 tolak 1, 7. 7 tolak 0, 7. 1 tolak 6, tak boleh pinjam pada 2. Dapat 1, yang ni dapat 11. 11 tolak 6, 5. 1 tolak 0, 1. 4 tolak 1, 3. Lepas tu bawa main ke kanan. RM31,570. Sorry, RM31,577 tambah dengan okay, RM500. 7 tambah 0, 7, 7, 10, 2, 3. Okey tak? RM32,077. Boleh ikut dah ni, sakat lah ni. Okey tak? Pada pelajar? Siapa yang tak boleh? Farah Khalid, okey boleh. Farah, macam mana kamu dapat RM32,077? Ha, betul lah, sama-sama. Okey, your answer is correct. Okey, boleh. Ha. Kalau tak boleh, beritahu kata stuck ke ataupun tak faham ke mana. Okey, tengok soalan yang terakhir pada pagi ni. Okey, soalan nombor 5. Bantuan pendidikan sejumlah RM72,000 diagihkan. Ha, diagihkan kepada... diagihkan secara sama banyak antara 36 orang pelajar. Okay, bila baca soalan, kita kena gariskan kata kunci dia. Okay, biasakan garis kata kunci. So kat sini, kata kunci dia adalah apa? Kita agih secara sama banyak antara 36 orang. Okay, jadi bila sama banyak ni istilah bagi operasi apa? Masih ingat lagi, operasi apa kita nak kena guna kalau ada perkataan sama banyak? Ha, operasi apa?
Operasi apa kelas? What's the operation we have to use? Bahagi. Okay, bahagi dan darab. Farah kata bahagi dan darab. Ya, betul. So, kita baca lagi. Dia kata berapakah wang yang diperoleh 7 orang pelajar. Jadi, kita agih dulu sebanyak 36 orang pelajar. So, setiap orang akan dapat dapat jumlah yang samalah bantuan pendidikan. Tapi soalan nak, kalau untuk 7 orang pelajar, jumlah mereka semua dapat berapa? Maka kita kena guna operasi darab. Okay, jadi, biasakan guna buat draft dulu kita punya solution. Buat dalam bentuk ayat matematik. Iaitu ayat matematik kita adalah RM72,000. Kita agih, kita kena bahagi dengan 36. Kemudian kalau kita nak 7 orang, so kita kena darab dengan tu 7. Ha, kita draft dulu ayat matematik kita ni. Supaya kita dah tahu dah operasi apa yang kita nak pakai. Okay, so bahagi dengan 36. So bila bahagi dengan 36, maka kita kena buat sifir 36. Betul tak? Ha, buat dulu sifir 36. Ingat tak lagi sifir 36 kita buat palang T tu? Okay, kita senaraikan dulu lah sifir 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5. 3 kali 6. 3 kali 7. Okay. 3 kali 8. 3 kali 9. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4. 6 kali 5, 6 kali 6, 6 kali 7, okay. 6 kali 8, 6 kali 9. Okay. Senarai dulu sifir palang T tu. Ha, tu kena ingat. Ha, kalau tak ingat kena buat. 36, yang ni dapat 72, yang ni dapat 108, yang ni dapat 144. Yang ni 180. Yang ni dapat 6. 8 campur 3, 11. 1 di atas 1, 2 lah. 216. Kemudian yang ni dapat 252. Yang ni dapat 288. Yang ni dapat 324. 324. Okay, so bahagi dulu dengan 36. Okay, bahagi dulu dengan 36. So, 72,000. Kamu bahagi dulu dengan 36. Okay. So, 36 kali berapa yang hampir dengan 72? Darab dengan 2. Ha, so, dapat tahu dah darab dengan 2. Dapat 72. Tolak. Kemudian, buat turun kosong. Darab dengan kosong. Kosong. Kosong tolak kosong, kosong. Buat turun kosong, kosong. 36 darab kosong, kosong. Kemudian buat turun kosong yang terakhir, kosong darab kosong, kosong. Okey. Jadi bila kamu bawa turun nombor tu, pastikan bawa turun nombor dengan betul. Okey, tengok anak-anak. Kita bawa turun nombor tu, berhati-hati. Jangan bawa turun nombor, sengit dan sebagainya. Kalau kamu bawa turun nombor sengit, maka kamu akan darab dengan nombor yang lain dan bahagi dengan nombor yang lain. Ha, cikgu tunjuk anak panah ni supaya bagi nampak. Ha? Apa kesilapan biasanya nombor yang kamu buat turun tu? Kita kena buat turun nombor tu satu per satu. Jangan buat turun semua tak boleh. Okay. Baik. Kemudian jangan lupa kita darab dengan tu 7. Tadi kita dapat berapa jumlah dia? RM2,000. So RM2,000. Okey, darab dengan 7 sebab dia nak 7 orang. So, kosong darab 7, kosong. Kosong darab 7, kosong. Kosong darab 7, kosong. 2 darab 7, 14. So, inilah jawapan kita. Okey, biasanya soalan ni dia 3 markah lah. Ha, betul lah 3 markah. Yang pertama, kamu
bahagi. Okey, bahagi dengan betul, ada unit apa semua, kemudian darab dengan 7. Okey, 14,000 ringgit. Okey, betul. Okey, boleh nak? Alhamdulillah, kita pun dah selesai perbincangan kita pada pagi ni. Okey. Jadi, kamu boleh buat soalan ulang kaji satu. Okey, soalan ulang kaji satu. Okey. Jadi kamu boleh buat soalan ulang kaji satu. Okey, soalan ulang kaji satu, soalan semualah. Soalan A, soalan B. D maknanya pada muka surat U24. Okey, U24. Kemudian U25. Kemudian U26. Okey, kamu buatlah. Buat soalan, cikgu tulis di ruangan chat ni. Kamu ambil perhatian. Okay. Lengkapkan, lengkapkan soalan ulang kaji satu. Okay, lengkapkan soalan ulang kaji satu. Soalan objektif dan juga soalan subjektif. Okey, kamu buat dan hantar dalam grup. Okey, pastikan guna cam scanner. Ramai pelajar, segelintir pelajar dia bila berikan tugasan kamu, ambil gambar, dia hantar sekeping gambar. Jangan buat macam tu. Kamu ambil guna cam scanner. Okay, guna cam scanner. Kemudian kamu satukan semua gambar tu dalam PDF. Tulis nama, type siap-siap nama pada file kat cam scanner tu. Lepas tu terus hantar pada cikgu. Faham tak? Boleh tak ni? Ha, cikgu harap kamu faham. Okay. Sebubur dalam Telegram kan? Ya, betul. Oh, dalam Telegram lah. Jangan bubuh dalam WhatsApp. Cikgu tak layan dah WhatsApp tu. Okay. Kita bubuh dalam Telegram. Okay, bubuh dalam Telegram. Kamu buat siap-siap. Tak apa, cikgu bagi masa sampai sampai hari Jumaat. Sampai hari Jumaat ni lah. Sampai hari Jumaat ni. Sampai Jumaat tengah hari. Sampai Jumaat tengah hari. Cikgu bagi masa untuk kamu siap. Buat betul-betul. Okay, buat betul-betul. Yang ni cikgu anggap sebagai take home test. Okay, take home test. So, take home test you do at your home. You can refer to the notes, refer to the previous exercise in order to solve these questions. Okay, boleh tak? Setuju tak? Boleh tak? Okay, baik. Bagus. Kamu boleh faham. Okay, so ada soalan lagi tak nak tanya cikgu? Ada nak tanya apa lagi soalan? Okay, semua dah faham. Alhamdulillah. So, habislah unit. Satu dengan unit dua dah habis. So, untuk minggu depan, insyaAllah kita akan masuk tajuk baru. Tajuk baru tu tajuk bila? Tajuk apa? Tajuk masa dan waktu. So, untuk minggu depan, hari Sabtu ni, buat baca dulu. Apa benda yang kita nak belajar? Kita nak belajar tentang sistem 12 jam, sistem 24 jam dan juga dan apa? Tempoh masa. Yang tu, bab masa dan waktu ni kena tengok dulu sebelum cikgu ajak. Takut nanti bila cikgu ajak, kamu duduk pening-pening, tak tahu apa. Jadi bahayalah. Takut kamu terperanjat jumpa benda yang baru. Okay? So,
I think that's all for today. Thanks for your time. So insyaAllah we will meet again. And don't forget your assignment. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.